Jadi sudah Bang Ege, ada. Oh iya. Kita tahan dulu, kita simak statement dari Ketua KPU berikut ini. Pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, sumber daya alam, agraria, pangan, dan masyarakat adat dan juga desa. Setidak-tidaknya dari empat debat ini makin hari kan selalu dievaluasi. Ya. Setelah debat pertama ada evaluasi, setelah debat kedua juga ada evaluasi. Demikian juga setelah debat ketiga ada evaluasi. Berbagai macam masukan, catatan dari tim pasangan calon, kemudian dari berbagai macam sumber dan juga teman-teman media, kita jadikan bahan untuk evaluasi. Sama hal ini nanti setelah debat keempat akan dilakukan evaluasi dengan tim pasangan calon dan juga setelah itu dengan tim televisi yang akan menjadi media penyiaran debat untuk debat berikutnya. Dan nanti juga akan ada pertemuan juga antara tim pasangan calon dengan tim televisi untuk mempersiapkan debat yang terakhir, debat calon presiden nanti ya. Nah, saya kira dari waktu ke waktu atau dari debat ke debat pasti ada kekurangan, ada catatan yang itu kita coba perbaiki, bukan hanya KPU saja, KPU juga melibatkan tim pasangan calon memberikan catatan. Baik, masukan. Saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.